Masih bersama saya, Fauzul Fidikri, pemilik portal camilan.com. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas sedikit tentang biskuit data Lionscreen. Karena biskuit data Lionscreen ini menjadi trending topic di dalam kegiatan lapangan yang ada di desa kami. Nah, jadi biskuit Hatchery Rose Cream merupakan perpaduan biskuit yang di tengahnya terdapat krim manis aneka rasa. Krim manis biasanya sangat disukai para konsumen, baik anak-anak maupun orang dewasa, karena biasanya pencinta biskuit dengan krim karena memiliki rasa yang manis. Selain itu, pada umumnya biskuit Hatchery Rose Cream juga sangat cocok dijadikan camilan di rumah untuk menemani waktu santai. Dan juga biskuit Hatchery Rose Cream biasanya digunakan untuk acara-acara tertentu, misalnya ikan, ketanan, matakan, arisan, tahlilan, akikah bayi, bahkan kirim doa untuk orang yang telah meninggal dunia dan beberapa hajatan lainnya. Tradisi tersebut sampai sekarang masih berlangsung di daerah kami dan seakan menjadi tradisi yang wajib dan turun-temurun. Perlu Anda ketahui bersama bahwa biskuit Hatchery Rose Cream itu memiliki dua rasa. Yang pertama adalah biskuit Hatchery Rose Cream 200 gram seperti ini. Biskuit ini memiliki komposisi sebagai berikut. Yang pertama tepung terigu, yang kedua gula, minyak nabati, air, pengembang, amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat, garam, rasa identik alami lemon, pengatur keasaman sitrat, ekstrak lemon 0,0049% dan pewarna Astrazin CR19140. Biskuit Hatchery Rose Cream dengan krim rasa lemon ini memiliki berat 200 gram, padahal dulunya adalah 210 gram. Hal ini dilakukan karena perusahaan tidak mau merugi banyak atas kenaikan harga BBM. Biskuit yang diproduksi oleh PT Inting Harmonis Food Industri Sukorejo Pasuruan Jawa Barat dan dikhususkan untuk PT Asia Pacific Food Manufaktur Medan Indonesia dan ini sangat cocok dijadikan camilan wajib di rumah. Biskuit ini juga sudah mendapatkan sertifikat MUI atau dari RP POM MUI serta izin dari Badan POM RI MD dengan nomor 23568.